you ready? Ready! Are you ready? Yes! 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 Semangat! Sukacita! Puji Tuhan! Ya, masih ingat kan kalau di sekolah minggu Lasso suka tanyain kalian seperti itu? Tapi sekarang Lasso lihat nih, masih banyak yang masih pada belum semangat nih, masih lemah. Ayo! Halo, halo! Good morning, adik-adik! Shalom! Lasso mau tanya lagi nih kalau kalian sudah ready ya. Siap-siap ya. Kalau begitu bilang ready, kalian berdiri semuanya. Ya, terus kalian jawab ready yang keduanya dengan gerakan ikutin gerakan Lasso di sini ya. Oke, okay. Are you ready? Ready. Are you ready? Yes. 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 Semangat, sukacita, puji Tuhan. Yeah. Bersama Lasso Ibon di sini, Lasso Ita, Lasso Leni, dan Lasso Ferdi. Kita bertemu lagi ya, semuanya. Pasti sudah semangat dong ya untuk memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyi memuji nama Tuhan karena kita tahu, kita percaya kasih Tuhan selalu menyertai kita beserta dengan kita. Karena kasih Yesus itu sangat indah. Kita nyanyi pujian kasih Yesus manis dan indah. Yuk, bersuka cita hari ini sambil bangkit berdiri yuk. Pakai gerakan ya, ikutin gerakan Lasso Ita dan Lasso Leni. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk kami sungguh-sungguh dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Orang tuamu,
Ya adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan kesaksian dari teman kita ya. Biarlah itu kesaksian menjadi berkat buat kita. Yuk, kita masih akan tetap memuji Tuhan, karena Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih. Kita menyanyikan pujian L-O-V, Love, Kasih. Kita lanjutkan dengan Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Ya, ikutin gerakan Lakselose di sini ya. Salah dong ya, harusnya yang lo sekatakan. Siapa yang melakukan yang lo sekatakan? Wah, ada Toby, ada Grace, ada Abigail. Wah, ada siapa lagi tuh? Wah, Daniel. Wah, hebat. Okay, good. Sekarang satu lagi. Lo coba nih, siapa yang benar? Simon says, pegang hidung. Siapa yang kayak Lause pegang apa ini? Kepala. Padahal Simon says pegang hidung. Siapa yang benar? Angkat tangan. Wah, banyak yang benar. Coba lagi tuh Lause, yuk lihat ya. Banyak Lause enggak bisa lihat sih. Lause enggak bisa lihat, tapi mama papa lihat dan kalian juga pasti tahu kalian melakukan yang benar atau tidak. Ya, okay, adik-adik. Segitu aja kita gamenya ya. Dan kita sekarang akan mempersiapkan diri untuk firman Tuhan ya. Kita akan mempersiapkan diri untuk firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian
jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Menuju Moab. Ibu Naomi
Bapak Elimelek suaminya dan kedua anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilion. Nah, mereka menetap di Moab, jadi perantau. Merantau di Moab, bekerja di sana. Lalu, kedua anak ibu Naomi juga menikah di sana. Yang satu dengan Ruth, yang satu dengan Naomi. Nah, setelah berapa tahun hidup di sana, ternyata Bapak Elimelek meninggal. Mahlon dan Kilion juga meninggal. Hidup mereka yang tadinya bahagia mulai jadi menyedihkan. Ibu Naomi sedih karena tidak punya suami, sedih tidak punya anak laki-laki. Dan waktu itu ada kabar baik, di Israel sudah ada makanan lagi, tidak ada kelaparan lagi. Jadi Ibu Naomi memutuskan untuk kembali ke Israel. Karena mau pulang ke Israel, Ibu Naomi menyuruh kedua menantunya, Ruth dan Orpah, untuk kembali ke orang tuanya di Moab. Tapi mereka berdua tidak mau. Mereka berdua tetap mau ikut Ibu Naomi. Ibu Naomi berpikir, aku sudah tahu susahnya hidup kalau tidak punya suami, tidak punya anak laki-laki. Aku tidak mau anak menantuku mengalami hal yang sama. Jadi Ibu Naomi memaksa Ruth dan Naomi untuk pulang lagi ke Moab. Orpah pulang, Orpah kembali ke Moab, tapi tidak dengan Ruth. Ruth tetap setia mendampingi Ibu Naomi. Padahal Ruth bisa saja pulang ke Moab dan hidup dengan enak di rumah orang tuanya sendiri. Tapi kenapa sih Ruth ini mau tetap ikut Ibu Naomi? Apa sih yang dia cari? Dia kan akan hidup susah. Sudah tidak punya suami, hidup berdua dengan ibu-ibu, nenek-nenek sudah tua. Dia harus bekerja di rumah, mengurus rumah bersama Ibu Naomi. Karena Ibu Naomi sudah tidak bisa bekerja sendirian di rumah. Tidak bisa mengurus rumah sendiri lagi, perlu bantuan. Selain itu, Ruth juga harus bekerja di ladang supaya mereka punya makanan. Itu kan hidup yang susah. Kenapa sih Ruth ini mau hidup susah sama Ibu Naomi? Ternyata adik-adik, nama Ruth sendiri artinya adalah belas kasih. Sesuai dengan namanya, Ruth ini adalah orang yang penuh dengan kasih. Dan dia mengasihi Ibu Naomi mertuanya. Dia menganggap Ibu Naomi sebagai keluarganya sendiri. Dia menganggap Ibu Naomi sebagai ibunya sendiri. Jadi dia mengasihi dengan sepenuh hati, dengan setulus hati. Nah, waktu Ibu Naomi paksa Ruth untuk pulang, Ruth menjawab seperti ini. Pada Ruth 1 ayat 16b, Ruth mengatakan, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di ayat ini Ruth sudah membulatkan tekad bahwa dia akan mengasihi Ibu Naomi dengan sepenuh hati, menjadikan Ibu Naomi sebagai ibunya sendiri. Dan itulah arti keluarga buat Ruth, di mana dia tidak hanya bersama-sama ketika suasana menyenangkan, tapi bahkan ketika suasana sedang susah, sedang sedih, Ruth tetap setia mendampingi. Kemanapun Ibu Naomi pergi, dia mau pergi. Dia akan tetap bersama dengan Ibu Naomi. Nah, adik-adik, ajaran apa yang kita dapat dari Ruth ini? Kalau kita sudah dengar cerita tentang Ruth, betapa dia setia dan mengasihi ibu mertuanya, bagaimana dengan kita? Bisakah kita juga penuh kasih seperti Ruth ini? Pertama-tama adik-adik, dalam keluarga kita sendiri dulu. Mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi adik dengan sepenuh hati seperti Ruth tadi. Karena itulah arti keluarga, saling menolong, saling mengasihi, saling setia. Nah, jadi kalau adik-adik di rumah lihat mama repot, adik-adik jangan marah-marah. Ingat, waktu masih kecil kita dirawat oleh orang tua kita dengan penuh kasih. Waktu kita masih kecil, kita dirawat dengan penuh cinta. Setiap hari, orang tua yang menyediakan semua kebutuhan kita, dari makanan, pakaian, peralatan sekolah. Kalau kita lagi sakit, siapa yang merawat? Orang tua kan? Dan mereka melakukan semua itu tanpa mengeluh. Orang tua kita melakukan semua itu karena mengasihi kita, anaknya. Bahkan ketika malam-malam ada bayi yang rewel, orang tua tidak bisa tidur karena mau menenangkan bayinya. Orang tua tidak mengeluh, adik-adik. Orang tua melakukan semua
sama mama, sama papa. Aku sayang mama papa. Oke ya? Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 8a. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kita hafalkan 1 Petrus 4 ayat 8a. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sekarang kita berdoa, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sudah memberi contoh kepada kami melalui Rut bagaimana kami harus mengasihi keluarga kami. Terima kasih Tuhan karena kami sudah tahu bagaimana kami harus tetap setia, saling menolong dan saling menyayangi baik dalam senang maupun dalam susah. Tolong kami Tuhan untuk bisa seperti Rut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita berikan apa yang terbaik hanya untuk Tuhan ya. Karena itu adik-adik bisa nanti memberikan persembahannya di celengan adik-adik di rumah masing-masing udah punya kan. Atau nanti adik-adik bisa memberikan kepada mama papa, dititip ke mama papa di amplop untuk dibawa ke gereja atau ditransfer ke rekening gereja kita. Yuk kita akan menyanyikan pujian Apa Kuberikan Yesus. Pujian terbaik ya. Persembahan kami Tuhan, tolong berkati persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, tolong berkati teman-teman yang bisa memberikan persembahan hari ini. Tolong juga berkati teman-teman yang belum bisa memberikan persembahan hari ini. Tolong berkati orang tua kita juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan Lose Johanna. Kali ini aktivitas kita berbeda dari biasanya ya. Lose akan memberikan challenge atau tantangan buat adik-adik. Nah, adik-adik masih ingat nggak tadi cerita firman Tuhan bercerita tentang siapa? Yaitu tentang Rut dan Naomi. Dari kisah Rut dan Naomi, kita diajarkan untuk bisa mengasihi keluarga kita dengan sungguh-sungguh. Nah, sebagaimana Tuhan memakai kebaikan Rut untuk menyediakan keperluan Naomi, tentunya adik-adik di rumah juga bisa dipakai Tuhan untuk melakukan kebaikan buat orang tua kita atau opa, oma yang ada di rumah. Nah, challenge ini Lose beri judul dengan gelas kebaikan. Nah, dengan sebuah gelas ini kira-kira kebaikan apa sih yang bisa kita lakukan? Tentunya kita bisa membuat berbagai macam minuman, contohnya teh hangat atau kopi atau juga bisa susu coklat atau mungkin juga bisa air putih. Lalu kita berikan kepada orang tua kita atau opa oma yang ada di rumah. Misalnya, papa yang baru pulang bekerja, kita ambilkan segelas air putih lalu kita berikan kepada papa. Atau bisa juga kepada mama yang seharian menolong kita di rumah, menemani kita belajar, memasak, membersihkan rumah, lalu kita buatkan segelas teh hangat
lalu kita berikan kepada mama. Nanti di saat adik-adik memberikan gelas kebaikan ini kepada orang tua, adik-adik mengambil fotonya ya. Kalau misalnya papa mama tidak ada yang mau difoto, adik-adik juga bisa berfoto sendiri dengan gelas kebaikannya. Lalu nanti di fotonya diberikan judul, misalnya seperti segelas air putih buat papa yang baru pulang bekerja, atau segelas teh hangat buat mama yang sudah menemani kami dan merawat kami di rumah seharian. Tapi lo usah berharap kebaikan ini tidak terjadi hanya kali ini saja. Biarlah ini menjadi kebiasaan yang boleh dilakukan setiap hari di rumah. Nanti fotonya boleh dikirim ke nomor yang di bawah ini ya. Dan lo usah tunggu foto-fotonya. Terima kasih. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan ibadah kita sudah mau mengakhirinya. Dan kalian pasti sudah menghafal ayat hafalan tadi kan ya. 1 Petrus 4 ayat 8a, apa bunyinya? Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain ya. Yuk kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan pujian Bapa di Surga Mengasihiku dari KC 20. Studi kami, belajar kami di rumah, Tuhan sudah menyertai dalam aktivitas kami, juga di keluarga kami, mama, papa, dan semua keluarga kami. Tuhan sudah memberkati dan menyertai kami, dan Tuhan sudah mencukupkan apa yang kami butuhkan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarlah sekiranya Tuhan memberkati dan menolong kami untuk kami dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami juga senantiasa mau senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, dan kami mau memancarkan kasih Tuhan, mengasihi orang lain, dan juga kami mau terlebih mengasihi Tuhan. Bapa di surga, berkati akan negara dan bangsa kami, berkati akan pemerintah kami. Kami biarlah sekiranya kami semua juga menjadi anak-anak yang taat, yang takut akan Tuhan, dan juga taat kepada pemerintah, taat kepada orang tua. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Terima kasih. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Terima kasih. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Ayat hafalan. Amsal pasal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih. Ayat hafalan Minggu 24 Oktober 2021. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah bosan akan peringatannya. Terima kasih. Ayat hafalan 31 Oktober 2021. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Terima kasih. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Terima kasih. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau
engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Terima kasih. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lampunya dan jadilah bijak. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih. 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih. Ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Terima kasih. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Terima kasih.